Halo guys, kita lagi kopdar nih di alun-alun Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah ini beberapa truk yang ada di sini guys. Kita mau foto bareng di sini. Halo, rombongan. Rombongan tukang ebek nemburi ke gue. Oke guys, mau foto di sini Banjarnegara. Untuk yang hadir hari ini ada dari Mas Malik dari Aquarius Miniatur, kemudian ada Mas Sugeng HKM dari HKM Karoseri, kemudian ada Mas Abdul CMT Karoseri, kemudian juga ada Mas Iteng nih yang oleng nih, punyanya Mas Iteng Karoseri ya. Mas Iteng yang rambutnya gondrong pirang, ini motor ini truknya guys, bisa oleng guys ternyata guys. Dan juga ada musiknya. Nah ini ada pos-pos nih, Mas Aquarius yang warna merah, yang itu Abdul, itu yang adiknya Mas Gilang itu ya. Ini Mas HKM Karoseri ini yang lagi ngerekam, Mas Sugeng HKM ini rambutnya pirang, ada Mas Iteng ya. Ini Mas HKM lagi live TikTok di acara kopdar ya. Yang hadir di sini bisnya, truknya. Kapal kotak. Asing loro. Aki ngenteni apa? Telu ngenteni apa? Ya coba stop nih Mas Iteng Karoseri. Mas Iteng. Ini yang merah punyanya MBB. Punyaku ya. Ngenteni ya karena pakai RC. Udah dikasih muatan full pakai kayu, banyak berat banget pokoknya. Penyiksaan mesin RC dari MBB bisa oleng guys, ini karena full muatan. Ini juga punya karena terlalu kandas ya, jadi nggak oleng banget. Yang bersampingnya juga kandas ke lantai, kalau agak tinggi mungkin bisa oleng banget nih guys. Juga ada Mas Abdul CMT Karoseri yang warna hitam, yang topinya dibalik ya, sebelahnya tuh HKM Karoseri. Masih jalan lagi nih, miniaturnya MBB ya, miniaturku, miniatur Banjarnegara. Kita langsung sana muter-muter ya, test drive ini muter-muter manuver dan juga oleng-oleng. Nah ini Mas Iteng sedang mempersiapkan truknya nih buat balapan. Udah siap pasang tali, siap stud guys. Yuk, iyalah jantung. Yuk kita coba deketin ya pakai truk RC nya MBB. Tempel lah ting ireng mas, tempel lah truk ireng. Masih lama masih tanknya, kita coba jalan dulu ya, ter dikit aja ya, coba suspensi ya. Udah siap ya, masih tanknya udah siap. Yuk kita langsung siap-siap aja untuk konvoy bareng dua miniatur yang di depan itu. Miniaturnya Mas Iteng yang warna hitam sama yang putih. Coba kita suruh guys. Yo balapan Mas Iteng sama siapa nih, lupa namanya. Wes jongkir lagi, perbaikan lagi guys. Udah siap, udah mulai nantangin lagi Mas Itengnya. Oh, balapan bertiga. Kali aku pakai RC yang mereka ditarik semua judulnya. Yo kita ikutin balapan ya guys. Nah yang RC kalah guys. Aduh oleng, dan ada kecepatan yang ada Mas Iteng sama Mas siapa nih yang warna putih, lupa aku. Ya oleng terus ya, guling ya, guling namanya Sam siapa mas? Sam Agung ya? Ya Sam Agung itu Sam Inu. Ini Sam Polak. Kita coba lagi oleng-olengnya pakai RC nya MBB guys, yang warna merah ya. Kita mencoba konvoy bertiga tapi ketinggalan terus ya, karena mereka tuh ditarik, saya pakai RC sendirian ya. Wih jambing
Keren guys. Coba kita ikuti lah. Ya, sementara saloron dulu. Ngetes ada mesin dulu yang sebelum buat balapan. Karena ini muatannya full banget. Jadi kira-kira kuat apa enggak nih kalau balapan sama yang lain, guys. Kita coba muterin dulu jalannya. Ini karena jalannya enggak rata ya. Banyak lubang-lubang. Bisa memungkinkan itu rodanya nanti lepas kalau tidak kuat ya. Ya, kita coba lihat dari dekat guys. Ini yang benar jalannya apa? Benar truknya. Matanya benar-benar full guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.